الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari bab tentang perkara yang wajib atas setiap muslim berhubungan dengan para sahabat, yang hal ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip pokok ahli sunnati wal jamaah. Yaitu apa, apa Muhammad? Nah, yaitu selamatnya hati dan lisan dari membenci dan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan beliau, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalimat ringkas tapi terkumpul padanya akidah ahli sunnah secara global berhubungan dengan para sahabat, maka diingat-ingat dan dihafal kalimat ini. Dan dalil telah kita bahas kemarin, sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, fadlus sahabah. Wa mauqifu ahli sunnati wal jama'ati minhu wa bayanu tafadulihim. Keutamaan sahabat dan prinsip ahli sunnati wal jamaah terhadap keutamaan tersebut, serta penjelasan tentang perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan mereka. Bedakan antara fadlu dan tafadul. Nah, kalau tafadul yaitu menerangkan tentang apa? Perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan. Sedangkan fadlus sahabah yaitu berhubungan dengan penjelasan keutamaan sahabat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnatu wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dan ahli sunnati wal jamaah menerima apa-apa yang datang dengannya Alkitab wa sunnah serta ijma' berupa keutamaan-keutamaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Berarti para sahabat ikhwan fillah dari sisi keutamaan berbeda-beda. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Kenapa? Karena mereka semua memiliki keutamaan. Nah, semuanya memiliki keutamaan. Dan cukup keutamaan menjadi sahabat Nabi itu sebagai anugerah yang sangat besar bagi seorang hamba. Apalagi ditambah keutamaan-keutamaan yang lain yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Dan ahli sunnati wal jamaah mengutamakan orang-orang yang berinfak sebelum fatah. Yang dimaksud dengan fatah di sini adalah sebelum perjanjian Hudaybiyah, bukan fathu Makkah. Nah, diutamakan atas siapa? Atas orang-orang yang berperang. Baik. Nah, ahli sunnati wal jamaah mengutamakan orang-orang yang menginfakkan sebelum perjanjian Hudaybiyah dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum perjanjian Hudaybiyah.
atas orang-orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Jadi yang menjadi pembatas apa ini? Sulh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah menjadi pembatas. Jadi yang sebelum itu, yang berinfak dan berperang sebelum itu lebih utama daripada yang setelahnya. Dan ini sebagaimana nas dalam Al-Quran. Akan kita baca dalam syarah. وَيُفَضِّلُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا 300 وَبِدْعَةَ عَشَرٍ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Dan mengutamakan kaum muhajirin atas kaum ansar, serta beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlu badrin. Ahlu badrin yaitu siapa? Para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan jumlah mereka saat itu 300 sekian belas, ya. Karena bid'ah dari 3 sampai 9. Jadi 300 ditambah belasan para sahabat. Allah katakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan ini tentunya keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala katakan demikian, menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang muwaffaq. Yaitu apa? Mendapatkan taufik sehingga apa? Tidaklah melakukan setelah itu kecuali hal-hal yang mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat, bukan kemudian mereka boleh semaunya berbuat maksiat, tidak. Qala wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Dan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Kama akhbar bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam balaqad radhiyallahu anhum. Sebagaimana Nabi telah mengkhabarkan yang demikian itu, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah ridha terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu aktsara min 1400. Dan adalah jumlah yang ikut dalam bai'atul ridwan lebih dari 1400. Baik. Sekarang kita baca dulu penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala fi syarah. بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة بعد أن بينا فيما سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. Di sini Syekh menjelaskan, nah, pada potongan perkataan beliau tentang keutamaan para sahabat yang bertingkat-tingkat, itu tafadulus sahabah, perbedaan tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Setelah beliau menjelaskan pada pembahasan yang lalu keutamaan mereka secara umum dan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam hal tersebut. Faqauluhu wa yaqbalun ay ahli sunnati wal jamaah ma ja'a fil kitabi wa sunnati wal ijma'i ijma'il muslimin. Mereka menerima, maksudnya ahli sunnati wal jamaah, apa saja yang datang dalam Alkitab dan sunnah serta ijma', yaitu ijma'nya kaum muslimin, bukan ijma'nya orang-orang kufar. Ini maksud dengan ijma', ijma' kaum muslimin. Dan ijma' merupakan dalil sebagaimana telah kita pelajari
dalam pembahasan usulul fiqh, termasuk di antara dalil yang muttafaq alaih adalah ijma'. Apa yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang hujjiyatul ijma', bahwasanya ijma' itu hujjah indah garin? Naam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Untuk pendalilan ini beliau memikir berapa hari? Apa Zaid? Ketika ditanya oleh seseorang apa dalilmu bahwasanya ijma' itu hujjah, Imam Syafi'i khanifillah saat itu minta diberi tenggang untuk mencarinya. Akhirnya beliau membaca Al-Quran dari awal dan akhir, dari awal dan akhir, kemudian apa mendapati dalil pada ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sisi pendalilannya pada wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mengikuti jalan selain kaum mukminin, menunjukkan apa jalannya kaum mukminin ketika mereka bersepakat itu adalah hujjah. Qala min fadailihim wa maratibihim wa kafa bihadhihi al-masadir thalatha shahidan ala fadlihim. Dan cukup tiga sumber hukum yang disebutkan tadi. Apa itu tiga sumber hukum dalam Islam, Nafi? Naam, Al-Kitab dan As-Sunnah serta Ijma' yang ketiga. Konsentrasi, jangan melamun. Thumma innahum laysu ala darajatin wahidatin fil fadl. Kemudian mereka yaitu para sahabat tidaklah di atas satu derajat dalam keutamaannya. Bal bihasabi sabqihim ila al-islami wal jihad wal hijrah. Bahkan sesuai dengan kadar apa? Mendahulunya mereka pada keislaman dan jihad serta hijrah. Siapa yang lebih dahulu pada ketiga perkara ini maka dia lebih utama. Wa bihasabi maqamu bihi min a'malin tujaha nabiyihim wa dinihim, dan sesuai dengan apa-apa yang mereka tegakkan berupa amalan-amalan berhubungan dengan nabi mereka dan agama mereka radhiyallahu anhum. Jadi disebutkan di sini dua sisi akhwanifillah yang menentukan perbedaan tingkatan keutamaan para sahabat. Yang pertama apa? Bihasabi sabqihim, sesuai dengan kadar mana yang lebih terdahulu masuk Islam, lebih terdahulu dalam jihad dan dalam hijrah. Yang kedua apa? Sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan berhubungan dengan nabi mereka dan agama mereka. Nah, dari kedua unsur inilah ikhwan fillah ditentukan keutamaan yang berbeda-beda pada para sahabat. Walidzalika qala Syekh rahimahullah wa yufaddiluna man anfaqa qabla al-fathi wa huwa sulhul Hudabiyah. Di sini min, ada minnya ya. Tempat saya jatuh kata min. Wa yufaddiluna man anfaqa min qabla al-fathi wa huwa sulhul Hudabiyah. Dan mereka, yaitu ahli sunnah, mengutamakan orang-orang yang berinfak sebelum fatah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, daripada yang berinfak setelahnya. Nah, sekarang kenapa sulhul Hudaybiyah dinamakan al-fatah? Sehingga kalau ditanya seperti ini, jangan sampai tidak bisa. Kenapa? Li'anna Allah sammahu fathan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala namakan perjanjian Hudaybiyah sebagai fath. Naam, dinamakan fath, pembukaan. Taib, pembukaan kemenangan. Biqaulihi ta'ala, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya telah kami
bukakan untukmu kemenangan yang jelas. Jadi perjanjian Hudaybiyah merupakan apa? Bentuk kemenangan sudah, kan? Baik. Jadi al-fatah yang dimaksud dalam ayat ini bukan fathu Mekah. Karena sekilas orang ketika mendengar inna fatahna laka fatham mubina, yang dimaksud dengan fatah apa? Pikirannya fathu Mekah. Padahal apa? Umam, perjanjian Hudaybiyah. Baik. Perjanjian Hudaybiyah terjadi kapan? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Indah, Deva. Jelas setelah hijrah. Naam. Fadhalika huwal masyhuru anna al-murada sulhul Hudaybiyah, dan itulah yang masyhur bahwasanya yang dimaksud dengan fath di ayat ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Li'anna surat al-fathi nazalat aqibah, dikarenakan surat al-fath turun setelahnya. Aqibah, hak kembali ke apa? Ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Nah, dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini, ikhwan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bara' bin Azib. Nah, beliau mengatakan ta'udduna antum al-fath, fath Makkah. Waqad kana fath Makkah fathan, wa nahnu na'uddu al-fath bai'at ar-ridwan yaum al-Hudaybiyah. Jadi Bara' bin Azib mengatakan, kalian menganggap bahwasanya al-fath itu adalah fath Makkah, dibukanya kota Makkah, dan sungguh dulu kami, nah memang ikhwani fillah, dan sungguh fath Makkah itu adalah suatu kemenangan, dan kami menganggap bahwasanya al-fath yang dimaksud dalam ayat adalah bai'atur ridwan pada hari perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ini dalilnya. Kenapa? Nah, surat al-fath yang dimaksud dengan al-fath itu adalah apa tadi? Apa Rifki? Kalimantan? Taib sulh Hudaybiyah. Konsentrasi. Wal Hudaybiyah bi'run qurba Makkah, dan Hudaybiyah adalah suatu sumur yang ada di dekat Makkah. Waqa'at indahul bay'atu tahta syajaratin kanat hunak, telah terjadi di dekatnya itu suatu bay'at di bawah pohon yang ada di sana. Asal mula bi'atul ridwan ini apa? Hinama saddal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an dukhuli Makkah. Tatkala kaum musyrikin menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari masuk ke kota Makkah. Fabay'uhu 'alal maut, maka para sahabat pun membaiat. Nah, membaiat apa? Untuk mati. Mati dalam membela agama ini. Baik, karena ada berita ikhwan fillah bahwasanya para kufar Quraisy membunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa sumiyat hadhihi al-bai'atu fathan lima hasala bisababiha min al-khair wan nasr lil muslimin. Dan bai'at ini dinamakan fath, dimanakan kemenangan atau pembukaan. Kenapa? Dikarenakan hal-hal yang terwujud dengan sebabnya berupa kebaikan dan pertolongan bagi kaum muslimin, atau kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi terkadang suatu perkara dinamakan dengan apa? Dengan hasil yang disebabkan olehnya. Ketika hasil dari bai'atur ridwan itu adalah fath, kemenangan, maka bai'atur ridwan dinamakan fath. Wa dalil 'ala tafdhili haula, dan dalil yang menunjukkan atas pengutamaan mereka, tafdhil, bedakan. Tafdhil dari fi'ilnya apa?
fi'il dari tafdhil apa hudzaifah? Fi'il madinya. Mudhari'nya faddala yufaddilu tafdhilan. Naam. Apa maknanya? Mengutamakan. Naam, berarti apa? Tafdhil, pengutamaan. Dalil yang menunjukkan pengutamaan para sahabat yang ikut naam di bai'atul ridwan dan yang berinfak sebelum itu berarti lebih utama daripada yang setelahnya. Demikian pula yang berjihad sebelum bai'atul ridwan lebih utama daripada yang setelahnya. Qauluhu ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sudah hafal belum sampai sini? Indah Faisal. Sudah, berarti kalau ditanya tentang pendalilan ini harus bisa. Baik. Ayat yang sudah dihafal ya, pendalilannya diingat-ingat. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum peperangan sebelum fath, yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Waqatal, demikian pula tidak sama orang-orang yang berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah daripada yang setelahnya. Ulaika adhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du waqatalu. Mereka itu lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Adhamu darajatan. Darajatan i'rabnya apa? Indah Rifki Tamiz. Nah, mim ba'du waqatalu. Ba'du i'rabnya bagaimana? Ada min kok setelahnya dhammah, ini bagaimana? Harusnya mim ba'di ini kok malah mim ba'du, gimana ini? Umar. Taib. Zarful zaman mabni ala dham. Kenapa mabni ala dham? Karena terlepas dari idhofah. Tapi kalau ada idhofahnya ya harus dikasrah min ba'dihim misalnya. Ingat-ingat. Qala haula'i humus sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan mereka itu yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah adalah apa? As-sabiqun al-awwalun. Dari kalangan Muhajirin awal Ansar. Berarti sekarang kalau ditanya, hendak sebelum pergi, Bapak Abdurrahman, tanya dulu. Berarti as-sabiqun al-awwalun siapa? Yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar siapa? Baik. Nah, berarti as-sabiqun al-awwalun yang dimaksud ikhwan fillah dalam ayat minal muhajirin wal ansar yaitu siapa? Orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, yang ikut dalam bai'atul ridwan. Nah, berapa jumlahnya tadi? Yang ikut dalam bai'atul ridwan? Indah Mayu. Nah, 1400 lebih yang ikut dalam bai'atul ridwan. Nah, itu masuk kategori as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Qala Allah Ta'ala was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya rahmatullah. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ridha dengan ketetapan Allah yang ditetapkannya. Ini kriteria penetapan keutamaan yang pertama, yaitu apa tadi kesimpulannya? Yang
berinfak dan berjihad sebelum bai'atul ridwan lebih utama daripada yang setelahnya. Paham, Nabil? Terus, qala wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar. Dan ahli sunnah mengedepankan kaum muhajirin di atas kaum ansar. Al-muhajirun jam'u muhajir. Naam. Muhajir, isim apa ini namanya? Naam, isim fa'il dari fi'il hajara yuhajiru. Naam. Muhajirun jamak muzakkar salim dari muhajir. Wal muradu bihim alladzina hajaru min Makkah ila al-Madinah. Dan yang dimaksud dengan al-muhajirun akhwanifillah yaitu yang berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Jadi hijrah secara khusus yang dimaksud di sini yaitu hijrah ke Makkah, hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sebab sebelum itu ada hijrah yang lain, yaitu hijrah ke mana? Hijrah ke mana, Abdul Salam? Sebelum kaum muslimin hijrah ke Makkah. Ya, nah, sebelum kaum muslimin hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Hijrah ke mana dulu? Baik, hijrah ke Habasyah dua kali. Baru kemudian di tahun ke-13 semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Wal hijratu lughatan at-tark. Dan hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Ini makna hijrah secara bahasa. Wa syar'an al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Dan secara syar'i yang dimaksud hijrah apa? Intiqal, yaitu perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dan hijrah akan kita lewati perincian dan hukumnya dalam pembahasan salah satu usul. Wal ansar ay alladziina nasaru Rasul sallallahu alaihi wasallam wa humul Aus wal Khazraj. Sammahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi. Al ansar yaitu apa? Para sahabat yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah Aus dan Khazraj. Yang asal dari kaum Ansar dari negeri mana? Abu Zaid, dari negeri Yaman. Maka yang datang keutamaan banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ahlul Yaman. Dari Aus dan Khazraj asalnya dari Yaman. Mereka lah yang kemudian membela dan memberikan pelindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum itu Nabi pada setiap musim-musim haji menawarkan siapa yang mau memberikan pelindungan untuk beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Man yu'mini liuballigha risalata rabbi. Siapa yang memberikan pelindungan, mau memberikan pembelaan untuk aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku. Dan baru kaum Aus dan Khazraj yang menerima itu sehingga menjadi sebab kemuliaan mereka. Sammahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi. Nabi menamakan mereka dengan nama ini. Tapi yang menamakan Aus dan Khazraj dengan Ansar berarti siapa? Khalid. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Ditulis. Wa dalilu ala tafdhilil muhajirin 'ala al-ansar anna Allah qaddamahum fi dzikr. Sekarang dalil yang menunjukkan atas pengutamaan kaum muhajirin atas ansar, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kaum muhajirin dalam penyebutan. Ini pendalilan juga penting, akhwat. Karena Allah ketika kedepankan suatu perkara, ini tentunya ada keutamaan lebih daripada yang disebutkan setelahnya.
Ketika Allah kedepankan penyebutan muhajirin atas ansar, ini menunjukkan muhajirin lebih utama. Qala ta'ala wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, karena kontak dalam penyebutan keutamaan. Wa qala ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh Allah telah memberikan pengampunan kepada nabi dan kaum muhajirin serta ansar yang mengikuti beliau di waktu kesusahan. Yang dimaksud dengan sa'atil 'usrah apa itu? Syafiq. Naam. Fi sa'atil 'usrah, perang Tabuk. Wa qala ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka hanya semata-mata mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya serta menolong Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka itulah as-sadiqun, orang-orang yang betul-betul jujur. Ini ikhwan, berarti kejujuran butuh diwujudkan. Nah, orang mengaku muslim, mengaku mukmin butuh diwujudkan secara jujur. Dengan apa? Ya dengan mau berkorban atas nama agama ini, berkorban demi agama Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan keutamaan dan keridhaan dari Allah. Itu bukan dari manusia. Kemudian setelah menjelaskan keutamaan muhajirin, Allah katakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan orang-orang yang tabawwa'u, apa tabawwa'u? Yaitu mempersiapkan tempat, mempersiapkan negeri. Bagi apa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Taib. Dan mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Inilah kaum Ansar. Fadalat hadhihi al-ayatul karimah ala fadli muhajirin wal ansar ala taqdimi al-muhajirin ala al-ansar fil fadli li taqdimihim fil dhikr. Maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan atas keutamaan muhajirin lebih utama dari kaum ansar. Wa hadha taqdimul wa ala taqdimi al-muhajirin ala al-ansar fil fadli, dan menunjukkan atas pengedepanan kaum muhajirin atas kaum ansar dari sisi keutamaan. Kenapa? Dikarenakan disebutkan lebih dahulu. Ini alasan pertama. Kemudian walima qamu bihi min tarki biladihim wa amwalihim wa auladihim talaban lil ajr wa nusratan lillahi wa lirasulih wa sidqihim fi dzalik radhiyallahu anhum. Alasan yang kedua, dikarenakan apa-apa yang mereka wujudkan atau mereka lakukan berupa apa? Meninggalkan negeri, harta dan anak-anak, semata-mata mencari pahala dan membela Allah serta Rasulnya. Ini alasan kedua. Kaum Ansar, mereka tidak butuh meninggalkan negeri, masih di rumah mereka, masih di kebun-kebun mereka. Tidak. Nah, seberat kaum muhajirin, sehingga muhajirin lebih utama. Mereka harus meninggalkan semuanya, ikhwan. Memulai hidup dari awal, yaitu dari sisi ekonomi dan seterusnya. Nah, jauh dari sanak saudara di negeri yang asing. Nah, kemudian alasan ketiga, kenapa? Kejujuran mereka dalam hal tersebut, mereka betul-betul jujur, bukan sekedar ngaku-ngaku saja. Ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr tadi. Taib. Berarti ada dua hal yang kita ambil di sini, ikhwan, berhubungan dengan apa? Kriteria pengutamaan. Yang pertama, yang sebelum apa? Bai'atul Ridwan lebih utama daripada yang setelah Bai'atul Ridwan. Kemudian yang kedua,
kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar. Karena Allah sebutkan mereka lebih dahulu dalam ayat-ayat yang berisi pujian. Kemudian karena mereka meninggalkan negeri, anak-anak dan harta hanya semata-mata mencari pahala dari Allah dan untuk menolong agama Allah. Kemudian karena kejujuran mereka. Ini tiga alasan diingat-ingat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.